bab Islam ke, bab Buddhis ke, bab Peguam ke, bab Cina ke, apa ke, satu pun tak ada bagi orang Palestin. Satu pun tak ada tempat yang duduk, tak ada hak mengundi, tak ada hak bersuara, tak ada hak bergerak pun tak ada. Kalau saya tak sokong Palestin, siapa nak sokong Palestin? Brother, sebab saya tengok in your Facebook dah sampai kena block dah bila you share pasal Palestin, tak kurang juga adalah segelintir manusia yang mendakwa Apek ni saja je sokong Palestin. Sebab apa? Nak raih sokongan daripada orang-orang Muslim, orang-orang Melayu. Apa dah? Boleh kita dengar sedikit some explanation, clarification daripada Apek Cina kita. Silakan Brother Taizi Hao. Okay. Masa zaman remaja saya, kalau ada isu Palestin dengan Israel, saya tak nafi lah. Saya lebih kecenderungan untuk menyokong Israel. Kenapa? Sebab Israel macam, kalau tengok dari surat khabar, dari TV tu, macam dia yang kena bom. Macam Palestin yang lepaskan roket di situ. Masa saya remaja lah. Masa itu saya ingat Yasir Arafat lagi. Yasir Arafat adalah pemimpin Fatah di Palestin. Dan masa tu Presiden Israel tu Sharon. Sharon tu dulu dia menteri pertahanan, tapi lepas masa saya remaja tu dia presiden. Semua coverage tu pasal dia saja. Tapi waktu saya merentut di United Kingdom, abang saya lah yang memperkenalkan seorang tokoh dari Singapura yang bernama Dr. Ang Swee Chai. So Dr. Ang Swee Chai menetap di London, banyak bagi talk show semua ni, dan Dr. Ang ni beliau pernah mengarang sebuah buku From Beirut to Jerusalem, iaitu dari Lebanon ke Israel lah. Dan dalam buku tu beliau pernah tulis, beliau menyaksi sebagai saksi pembunuhan ramai-ramai atas pelarian Palestin dan juga warga-warga Muslim di Lebanon oleh golongan ekstrim Kristian di Lebanon yang disokong oleh Sharon, yang disokong oleh Menteri Pertahanan Israel Sharon masa itu. Dan beliau juga pernah masuk sebagai saksi untuk satu suruhanjaya yang ditubuhkan oleh kerajaan Israel tentang pembunuhan ramai itu. Dan suruhanjaya itu, komiti itu mendapati bahawa Sharon itu memang bersalah dan patutnya disingkirkan daripada kabinet. Apa yang berlaku lepas itu? Beliau enggan meletak jawatan, malah diagung-agungkan sebagai Presiden Israel. So itulah saya ada satu ilham nak study lebih detail tentang konflik antara Israel dengan Palestin. Sebab di A-level saya pun ambil history dan saya ada belajar tentang konflik Arab Israeli War 1946 to 1948, then 1967 you have this Six Day Wars dengan tujuh negara ni, dan juga Yom Kippur War, perang Ramadan, sampailah konflik yang perpecahan antara kerajaan Hamas dan juga kerajaan Fatah sampailah sekarang. Lagi banyak saya belajar daripada sumber-sumber dua-dua belah, bukan sumber sebelah sahaja, bukan media sahaja. Saya dapati bahawa orang Palestin ni paling kesian. Orang Israel, dia dapat tanah semakin meluas. Hakikatnya, itu berlaku sebab ada Balfour Declaration pada 1922 oleh kerajaan British. Dan kerajaan British masa itu telah menawan mandat Palestin daripada kerajaan Ottoman, Ottoman Empire atau Uthmaniyya selepas Perang Dunia Pertama. Dan masa itu 1922 hanya ada 83,000 orang Yahudi saja di tanah Palestin. Lepas Balfour Declaration, wah, banyak yang datang dari merata dunia. Sampailah 1946 adalah 600,000 lebih orang Yahudi dan menetapkan di situ sebagai migran, imigran, ya, bukan anak watan. Dia bukan anak watan yang lahir generasi kedua. So, orang Palestin ni macam mana? Dia tak ada kerajaan masa itu. Arab Israeli War tu ada Mesir, ada Lubnan, ada Syria, ada mana-mana, tapi tak ada Palestin. Masa itu Palestin tak ada kerajaan yang boleh katakan de facto kerajaan untuk warga-warga Palestin. Selepas Arab Israeli War, yang susah tu siapa? Yang susah tu anak-anak Palestin telah diusir dari Israel. Jerusalem, yeah. 300,000 orang telah diusir. So bila kita tengok, bukan tengok dari segi kerajaan, kita tengok dari segi penduduknya, penetapnya. Saya selalunya andaikan saya sendiri sebagai warga Israel dan warga Palestin.
apa yang berlaku terhadap saya dan siapa yang memerlukan sokongan dan bantuan. Bagi orang Israel ini, satu dunia pergi sokong dia, dia pergi menetap di tempat orang lain. Selepas dia Balfour Declaration, dia kata ini dulu-dulu ribu-ribu tahun lalu dia tanah dia, King Solomon lah, David, apapun dia pindah semua ni. Ini saya tak terima lah. Kalau nak terima sejarah kuno bagai ni, satu dunia punya peta kena tukar lah. Bukan sahaja Israel saja. Mungkin orang kata, oh Malaysia ni orang dari Yunan, oh kerajaan Yunan ke China boleh claim Malaysia. Ini memang tidak masuk akal bagi saya. Tapi kalau saya andai kata saya adalah anak Palestin, saya moyang saya duduk di tempat itu sampailah tak boleh nak kira bila, tertibanya saya diusir dari rumah saya. Tertibanya saya jadi pelarian ke Syria, ke Lubnan, ke Mesir. Tertibanya saya tiada kerajaan. Tertibanya kerajaan saya terdiri daripada mereka yang dimigrasi dari tempat lain. Tertibanya saya tak ada hak untuk mengundi di tempat saya. Tertibanya rumah saya diambil oleh orang lain. Yang ini boleh digambarkan apa yang berlaku kebelakang ini di Sheikh Jarrah, di Sheikh Jarrah Timur Baitul Maqdis. So bagi saya sekarang, kenapa saya menyokong usaha Palestin? Sebab saya selalu menganggap diri, kalau saya orang Israel, saya betul ke salah. Kalau saya orang Palestin, saya betul ke salah. Dan saya rasa kalau saya orang Palestin, banyaklah yang boleh kita lakukan untuk menegakkan keadilan. Keadilan yang selalunya kita kata di mulut, bak Islam ke, bak Buddhis ke, bak Peguam ke, bak Cina ke, apa ke, satu pun tak ada bagi orang Palestin. Satu pun tak ada tempat yang duduk, tak ada hak mengundi, tak ada hak bersuara, tak ada hak bergerak pun tak ada. Kalau saya tak sokong Palestin, siapa nak sokong Palestin? Orang siapa nak sokong mereka lagi? So untuk rumuskan semua ni, saya telah usaha untuk mengkaji tentang ni sebagai seorang yang bukan graduan sejarah dengan ijazah sarjana muda, bukan, saya undang-undang sejak 2009 sampai sekarang. 2014 saya pernah menyertai perhimpunan untuk menyokong Gaza, dan sebelum ini saya kerap buat posting. So bukan saja saya tarik balik kataan saja tu. Saya bukan untuk mengampu siapa-siapa sebab saya manusia. Sebab saya manusia, saya haruslah menyokong usaha orang Palestin untuk mendapatkan keadilan dan mengelakkan kezaliman. Bukan saja saya cakap untuk itu. Saya pernah buat posting tentang orang yang telah ditindas di Myanmar, tentang orang yang tindas di Republik Rakyat Cina. Walaupun saya Cina, tapi saya pernah membuat posting untuk sindir, ejek dan mengutuk kerajaan Republik Rakyat Cina. Bukan saja Amerika. Orang ingat saya nak mengampu. Kalau saya menuduh Cina tu, saya nak mengampu siapa? Kalau saya membela nasib orang Myanmar, saya nak mengampu siapa? Cumanya orang tak tengok sebab dia tak ada interest, personal interest. So, what happened, Palestinian people, is what the whole world should be united and back them up so that they will have they can have equality, they can have citizenship, they can have their country back, they can have their home back, they can have all their rights back as a human, not just as Palestinian, but as a human.